ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين ثم يجب عليك أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية على ما أمرت به لتفعل ذلك وما يلزمك تركه من المناهي لتترك ذلك وإلا فكيف تقوم بطاعات لا تعرفها ما هي وكيف هي وكيف يجب أن تفعل أو تفعل tengok dah. Summa kemudian. Mustanad datang dengan summa ni ya ada dah tu. Lepas pada apa tu? Dulu yang kata dah. Yajibu alaika awalan apa? Yang kata dulu. Ahaduha litahsulalakal ibadatu wa taslamah. Fa innaka awalan yajibu alaika am ta'rifal ma'bud. Hak tu mula-mula wajib atas engkau ialah engkau kena kenalkan ma'bud. Tuhan yang disembah. Kita kena kena mesti kena kenal Tuhan dulu. Ha, tu awalan mula-mula. Summa kemudian. Ha ni. Anak saya ikut lama. Summa kemudian yang ni ba'da an ta'rifal ma'bud. Kemudian, jadi ba'da an ta'rifal ma'buda. Setelah daripada bahawa kena oleh engkau akan ma'bud. Kita mengaji dah ilmu akidah, kena dah Tuhan wujud begian-begian serta dalil. Idam Allah begian-begian serta dalil. Baka Allah begian-begian serta dalil. Siapa akhir? Sifat-sifat yang wajib atas kita kena kenal satu persatu. Lepas bila kita kenal tu hadah. Kemudian yajibu alaika. Wajib atas engkau pula. Ini masalah orang hok mengaji tu lah. Orang hok mengaji tu. Ada pun hok tak mengaji. Duduk nyanyi situ. Duduk rumah. Tak ada mengaji dah. Tuhan jidik. Ngaji sekolah. Tak ada tepuk dengan akidah. Ngaji sifat wujud kinam bakar. Duduk ngapa tu. Duduk tak nikah gitulah. Allah wujud kidam bakar wujud arti ada. Begitu. Lepas pada tu habis sekolah. Habis sekolah peksa. Peksa di bakar. Ha, tewan cari modal azhar. Peksa. Cidik dia. Peksa boleh modal. Hak azhar. Ha, tu dia. Ataupun tak peksa pun tak apalah. Bakal beli syahadah. Ataupun mik syahadah sekolah tu hamari. Hubung Mesir. Duk Mesir pula tak ada mengaji pula. Duk main ni lah. Tepuh sekolah oleh kuliah je. Kuliah tu pun, kalau kuliah tu kuliah usul, tu pun belum tentu lagi tepuh. Kuliah usuluddin ni bukan tepuh akidah. Dia tepuh dengan mantik lah petu je. Kalau dia bahas kita akidah sikitnya, kita tu patul murid.
cara jahatul tauhid tu pun tahu dua. Bahar dia ada bahar. Ha, kena itu ngapa untuk nak? Peksa je. Nak peksa je. Kalau kuliah syariah, tepuk juga. Ha, tu fatul muri, tahu juga. Syarah akil jahatul tauhid tu pun ngapa untuk peksa je. Boleh sekolah dalai je. Bukan kata nak pahal satu persatu dah. Bila tak sentuh dengan pengajian begini, sehingga habis taupak, walaupun cerdik sekarang mana pun, dapat luluh dah taupak. Mesir, hak azhar. Tu pun belum tentu lagi dapat menghurai sifat ma'ani, sifat salbiah, sifat manawiyah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu lagi. Pernah ta'riful ma'bud ke mana? Tak nampak jalan lagi tu kalau tak sentuh pengajian. Ha, ni bila sebab bila sebut bab mengaji, dah mengaji tu, faham bila lagi? Apa tu? Allah, nyanyi kesian pula. Allah, ha, dah, ni kita alhamdulillah tu hari jemput juga mengidap temu, kenal seekor dua tu, alhamdulillah lah tu. Kemudian selepas daripada engkau kenalkan ma'bud dah, yajibu alaika, wajib atas engkau pula, ayuhas salik, wajib ke atas engkau pula, syarat tekir pula ke atas engkau, an ta'allama. Fa'in bagi yajibu, wajib atas engkau bahawa belajar oleh engkau. Asal ta'allama, ta'allama, ya ta'allamu, ta'allamu, maksudan an ta'allama. Ya maksud Allah ta'ala ni pak yang mudarat dia ketika mukhatab dia boleh hazah ta. Seko ya haruf. Ya haruf hazah ta seko. Maka di sini boleh baca ta'allama. Pak yang mudarat ta'allama. Ya wajib atas engkau bahawa ta'allama, bahawa engkau belajar. Engkau mengaji. Engkau teban kaca nak tahu tu ta'allama. Belajar, belajar sehingga tahu. Tata'allama, jadi tata'allama hatta ta'allama. Engkau belajar sehingga engkau tahu. Selama mana belum tahu lagi, kena mengaji lagi. Ngaji siapa kepada tahu. Bila belum tahu, kena mengaji lagi. Ngaji apa? Ma yanzamuka fa'luhu. Hak mampu lagi ta'allama. Wajib engkau kena belajar, engkau kena mengaji akan barang, akan perkara, akan benda yang yanzamuka fa'luhu, benda yang lazim akan dikau, yang mesti akan dikau. Fa'luhu, lazim boleh membuat akannya, akan ma. Fa'lu tu fa'il bagi yanzamu. Fa'lu tu fa'il bagi yanzamu. Lepas tu fa'lu tu mudhaf, hu tu mudhafun ilaih. Ida fa' mafa'lu kepada hu, ida fa' masdar kepada maf'ul lah. Fa'il bagi fa'lu tu engkau juga lah. Kena kata kan? Engkau belajar akan perkara yang lazim akan dikau, mesti akan dikau, mesti membuat oleh engkau akannya akan benda tu. Mengirja oleh engkau akan dia akan benda tu. Engkau kena mengaji perkara-perkara yang mesti engkau kena buat benda tu. Kacik mudah-mudah tak? Barang yang mesti akan dikau, mesti bagi engkau kena buat, kena kerja benda tu. Kena mengaji katik, benda hak kita kena buat. Hak lazim kita kena buat. Hak tu kena mengaji juga. Adapun hak tak lazim kita kena buat, tak ngaji pun tak apa. Ni dia terbang ngaji, hak tak lazim kena buat. Kalau mari ke Mesir, tak ada gaduh lagi bab ni, bab hukum akal. Terbanglah mengaji kok. Kok tu bukan ma yalzamu fa'luhu hak tu. Tak apa ha, boleh kok sekarang tak apa dah, hak lain tak boleh. Pakai dia tu tupu dengan kok. Boleh ijazah kok, banyak kok, kok rekaah lah, kok nasah lah, kok suluh lah, kok kopi lah, kok syai. Cukup. Adalah kau dapat kau, tapi dapat dengan tidak dapat melalui ngaji ni. Jadi pula dah. Dek kita baik mengaji barang tak lazim kena buat. Tak menafi ilmu gitu, tapi kena utama benda lazim engkau kena buat benda tu dulu.
Kena ngaji baru hak engkau buat, mesti kena buat. Kena buat benda tu dulu. Ya Allah. Ha, tu dia tak gaduh eh. Tak gaduh. Tak ada jadi usaha, tak ada kaca dah. Teka ada umur. Nak mengaji, tak mengaji. Ada masa mengaji, tak mengaji. Ponok dari pedang je. Tak pergi ni. Bana lekeh kepada tu bagi ponok pula. Mengaji ponok, nak mengaji apa? Mengaji ponok, nak boleh apa? Cerai apa ni? Lama, orang mengaji ponok. Dia pandai lekeh kepada orang mengaji ponok. Bila mari duduk Mesir, duduk tupai orang mengaji ponok tu kan? Duduk mengaji. Cuba tupai orang tak mengaji ponok. Bukan nak kapleh kepada. Tapi akhir kena tupai. 100% bokeh. 90%. Hak malam hari Mesir. Dia tak lepas daripada pala-pala orang. Hak tu hak belah dia tu. Siapa kebesar? Orang yang dipandai lekeh pada masa tu, ya tu ada bela dia sampai kubur besar. Sampai kubur besar. Wah, kata Ila Akib. Bila kenal romeh, rojok romeh. Tengok dengan pok tu je. Ha, tu pun tak sedar lagi nak mengaji. Ang ta'alama ma yanzamuka fa'lu. Barang yang lazim akan dikau, kena buat akan dia. Akan barang tu. Apa kau ma tu? Bayar pada ma pula. Mayan zamuka fa'lu. Benda kita kena buat. Minal wajibati. Daripada segala perkara yang wajib. Itu mayan zamuka fa'lu. Barang yang lazim akan dikau, kena buat benda tu. Daripada segala perkara yang wajib. Wajibat. Perkara yang wajib asyara'iyyati. Wajibat yang dibangsa kepada syarak. Perkara yang wajib, yang mesti, yang dibangsa kepada syarat. Jadi yang syarat tekeh suruh buat. Syarat tekeh suruh buat tu wajibat syar'iyah. Ha tu benda tu kena mengaji. Kena mengaji. Ha, orang baca hidayatus subiyah. Mengaji hidayatus subiyah kata. Hidayatus subiyah. Subiyah ni budak, kawai ulsad dah. Mengaji kuliah dah. Duk kuliah syariat. Ini tu subiye, dia subiye tu. Ha, lepas ni lelaki kita aluh pula dah. Tua tak reti cemah cuci lagi kadang-kadang. Ha, tu masalah. Oni azubillah min zalik. Ha, tu wajib syar'iyah. Ala ma umirta bih. Ala tak lo jadi boh. Tak lo mana. Ala ma umirta bih. Hok ngajilah tak lo kepada jadi han pada hu dome di fa'luhu. Fa'luhu hu rojok kepada ma. Ala tu tak luk han pada hu tu. Ha pada hu tu. Hak tu, hak tu tu hu urang gitu. Ia kata barang yang lazim akan dikau kena buat benda tu. Meng kena mengaji. Engkau kena belajar benda hak lazim akan dikau tu buat. Meng kena mengaji barang hak meng kena buat. Meng kena kerja. Apa kau barang yang kau kerja tu? Wajibat syar'iyah. Ada dah. Han keadaan benda tu, han keadaan perkara yang lazim akan dikau kena buat tu, alama umir tabi. Ini waqi'an. Berlaku ia, ia perkara tu, kena berlaku alama umir tabi. Berlaku di atas barang, di atas kelakuan, yang diperintah akan dikau, diperintah bihi bima. Tak ada masa dulu. Ya perkara yang kita kena buat ni, benda wajib syarak yang kita kena buat tu, yang kena berlaku di atas barang yang disuruh akan dikau dengannya, dengan ma. Betul tak? Ma tu apa eh? Ma tu kelakuan ibadat. Kelakuan ibadat yang disuruh akan dikau, disuruh dengannya dengan kelakuan ibadat tu. Dia tidak. Allah perintah suruh kita buat macam mana, kita kena buat atas kelakuan tu. Dia tidak. Kalau itu ma tu apa? Tok Guru kata, ma tu maksudnya sengah daripadanya segala rukun-rukun dia. Segala syarat-syarat dia. Segala sunat-sunat amalan tu. Orang panggil ma umir tabih. Ma tu kelakuan-kelakuan ibadat yang terdiri daripada rukun-rukun ibadat,
syarat-syarat ibadat. Ha, tu ma'umir tabi. Ha, tu dah. Maka engkau tu kena mengaji. Ngaji akan perkara yang engkau mesti kena buat benda tu. Lagi pula benda tu tu kena berlaku di atas kelakuan yang diperintah dengannya. Betul tak? Kita tak dulu mula-mula, kita tak mula-mula. Ma yalzamuka fa'lu tu misal semaya. Semaya ni orang panggil ma yalzamuka fa'lu, benda yang engkau kena buat. Pas semaya tu dia kena berlaku di atas rukun-rukun semaya, berlaku di atas syarat-syarat semaya yang disuruh akan kita dengan syarat dan rukun tu. Nampak tak? Jadi Tuhan kita, Tuhan suruh apa? Misalnya dalam Quran sebut. Dalam Quran Nabi kita kata, Nabi kata kalau kita nak semaya kena berwuduk. Kalau itu wuduk ni masuk dalam ma yalzamuka fa'lu. Benda yang engkau mesti kena buat. Maka bila kita berwuduk, wak gapo dulu? Basuh kaki dulu. Lepas tu basuh punggung, gitu. Bukan basuh kaki dulu, bukan basuh tangan dulu, kena basuh apa dulu? Muka dulu. Muka dulu tu, tu rukun pertama kena basuh muka. Lepas pada tu basuh tangan sampai siku. Lepas pada tu sapu sebahagian kepala. Lepas pada tu basuh kaki. Tu orang panggil ma umir tabi. Tu orang panggil syarat dan rukun jadi perintahkan kita dengannya. Oleh itu amalan ini mesti kena berlaku di atas rukun tu. Atas rukun dan syarat yang disuruhkan kita tu bukan semata-mata bila kata oh nampak orang semayam, eh semayam, eh semayam, eh bukan sekadar tu. Ya benda tu kena berlaku di atas ma umir tabi hati. Berhati dah. Nampak tak? Eh? Gerti tak tu eh? InsyaAllah nak jaga tu. Jaga molek tu. Puasa. Dia kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ha, dari tu perintah puasa. Puasa tu bagi hak lazim kita kena buat. Tiba-tiba kita pun buat puasa sungguh. Pakai tak makan, tak minum, tak gapo sungguh-sungguh. Tapi dia tak makan pun corak telinga lagi. Korak korak telinga, korak korak hidung. Hidung ni telinga ni. Korak hidung, korak telinga. Tak ada kira apa. Korak 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 gitu. Berartinya amalan puasa kita tu bukan berlaku di atas ma umir tabi juga. Dia kena berlaku di atas perkara yang diperintahkan dengan dia. Dia kena sesuai dengan apa rukunnya dan syarat. Itu ma'ala ma umir tabi. Sebab dia buat hal pada Buddha manifest dulu. Nampak juga. Ha, dah. Habis situ. Itu jaga-jaga malak tu. Ha, tu kena mengaji. Dia kena mengaji hukfadu'i. Hukfadu'i. Allah. Sebab apa ha? Lazim wajib atau engkau kena belajar ma yanzamuka fa'luh tu litaf ala dhalika. Ni ilat pada ta'allama tu. Ta'allama ma yanzamuka fa'luh. Sebab apa kena belajar benda yang lazim kita kena buat? Sebab apa kena mengaji cara semayang? Litaf ala dhalika. Supaya dapat membuat oleh engkau, dapat mengerja oleh engkau. Zalika akan dimakian itu. Supaya engkau dapat kerja dimakian. Zalika, zalika al-mazkut lah. Al-mazkut mimma yanzamuka fa'lu tu lah. Habis. Mengaji-ngaji supaya nak dapat buah. Ngaji itu supaya nak dapat kerjakan di makiah. Ha, kerja tak muafakat dengan hukum syarak. Nampak tu dah. Satu, kalau mengaji tu, kalau mengaji tu. Tu masya-Allah. Allah. Nyanyo, duduk main lagi, tak ada mengaji bi sungguh-sungguh. Orang tanya, eh, Naji muka apa-apa tu eh, bahasa lagu mana ustaz? Naji kecing budak tu eh, bahasa lagu mana? Oh, pici-pici ah gitu ya lah. Oh, kita kata, Rasul ma. Pici ah. Kalau itu bila budak kecing, cing, amik ah. Ah, tak kena. Tak kena.
duk basah lagi, duk wah-wah-wah lagi kucing budak. Bagi duk kecil lagu tu. Bukan nak menyuci dengan kecil-kecil kaya gitu. Lepas tu buat lagu mana? Hang mengaji lah. Hang tak kerti, jadi ustaz kat mana? Ha tu. Hak tu mah yang zamukah baik luhur tu. Allah, Allah. Kecing budak. Budak kau dah mana? Hok boleh licik. Kau dah tanya situ dulu. Budak sekolah dah mana? Hok kita boleh merici-ricikan air tu. Kau dah mana? Oh, budak-budak lelok tu lah. Budak laki-laki. Tak sampai 2 tahun. Laki perempuan tak boleh. Lepas tu budak tu kena kira kecing je. Tarik tak jadi. Kira kecing dia je. Lagi pula yang dia makan apalah daripada susu ibu. Bahulah. Maksudlah ni muka bapa. Ni semata-mata kecil budak jadi laku padahal budak tu orang tua dia suap nasi je di omoh 5 tahun 5 bulan ke dah. Suap nasi dah. Tak leh dah. Tak leh dah. Ya makan apa lebih daripada susu ibu. Ada tengok orang kata walau mak. Sekalipun air tak boleh juga. Apa gitu? Apa? Kita ngaji aku tu. Ngaji kat mana? Aku tak reti pun luar gapo. Jadi kat tu. Letih. Hak tu hak fardu ain tu wei. Bukan fardu kifayah dah. Fardu ain kena reti. Ala ma umirta bi taf'ala zalika. Habis kat tu. Wa ma yalzamuka tarkuhu. Atau pada kata ma yalzamuka fa'luhu. Jadi yajibu alaika pula. Wajib atas engkau pula ayyuhas salik. Nak hadap kepada Allah ni. Nak amal ibadat ni kena dengan jalan ni. Hak tu yang kandak ni. Hak tu yang redha ni. Kena ngaji. Wajib atas engkau pula. An ta'allama ma yalzamuka tarkuhu. Engkau belajar akan barang. Akan perkara. Yang mesti akan dikau. Tarkuhu meninggal akannya. Meninggal oleh engkau akannya. Mengkena tahu pula. Perkara yang mesti engkau nak tinggal. Tarkuhu. Tarkuhu nampak rajak kulit kepada mak dah. Tarkuhu. Jadi tarku fa'lihi sebenarnya. Ke tarku mak tu tarku fa'li mak tu. Sebab kita kata apa. Apa tinggal. Tinggal kita kata kena minum arak tinggalnya dan tinggal apa minum akan arak dan tinggalnya tinggal bukan tinggal arak tinggal minum arak tu bukan tinggal arak tak potok situ dulu pakai tinggal ustaz tadi mari pula. Bagaimana tinggal minum dia. Apakah tak minum tu pengitarku. Sebab tu wajah domen tu jaga-jaga sikit lah. Jadi orang kita nak tukar di masa Allah sifat yang haru bagi Allah Ta'ala tu lah. Wa yajuzulahu ta'ala fa'lun mungkin wa tarkuhu. Macamnya dah haru bagi Allah Ta'ala buat benda mungkin dan tinggalnya. Tinggal mungkin. Bukan tinggal mungkin. Tinggal buat mungkin. Haru tu saya tinggal buat. Haru tu saya buat dah haru tinggal buat tu. Begitulah. Jadi lazim akan dikau engkau kena belajar bagai yang lazim akan dikau meninggal akan bagai itu. Wajib kita kena belajar juga, kena tahu juga perkara yang Allah Taala melarangkan kita tu. Baiklah. Tarku fa'li. Apa arti mayal zamuka tarkuhu? Banyak. Seperti apa? Bangkai misalnya. Bangkai ni tu halangan, jangan makan bangkai tapi kita tak reti cara bangkai. Kau duk gomong dengan bangkai tu hari-hari. Allah Ta'ala larangkan kita makan rebo. Kita tak reti masa Allah rebo. Kau duk main dengan rebo tu tiap-tiap hari. Tak khabar diri kata tua duk telah rebo tiap-tiap hari. Ha, macam mana kita dapat tarkuhunya sedangkan kita tak ta'allama. Itu wajib juga engkau kena belajar ma yanzamuka tarkuhu. Banyak kawal lagi lah. Apa lagi kah? Ma yalzamuka tarkuhu tu. Bayan pada man. Minal manahi. Daripada segala
manahi, manahi ni jamak pada manhi tu lah. Manhiyun ni apa? Yang dilarang ini tegahan-tegahan, larangan-larangan. Daripada segala larangan-larangan Allah. Banyak lagi lah manahi tu. Lazim akan dikau kena tinggal. Lazim akan dikau kena tinggal. Tegah head to head. Tu berzina. Berzina pun kena tahu juga. Kata sekadaman dia kira kata berzina. Bila kita tahu kata berzina tu dobiknya begini-begini, tu helaganya begini-begini, kita boleh tinggalkan berzina tu. Ni kau duk berzina tapi tu tak sedar kata berzina. Lepas tu tak apa, ni bukan zina lagi ya. Zina-zina ni apa? Zina-zina ni apa? Apa lagi nak kata? Zina ni apa ya tu? Zina ni, zina-zina ni kita kita main dengan budak-budak tak jam. Betul, tak tahu, tak reti pun. Budak tak suka, dia tak reda. Tua dia tu tak sanggup, tak rela hati. Lepas tu kita pergi paksa dia, tu panggil zina. Dia tak reti, tak reti, siapa suka. Adapun kalau hati dia reda dah, dia setuju dah, saya tak panggil zina je kata. Betul pula. Macam-macam lah, kalau dia tak reti, ia akan heret gi semata. Ia tak akan dapat tahu apa yang lazim kena tinggal dah. Kalau gitu, engkau kena belajar juga. Sebab apa engkau kena belajar hak ni? Litatruka zalika. Ni ilat pada ta'allama ni, iktibar atap ni. Iktibar atap. Hak tadi, wajib engkau kena belajar benda hak engkau kena buat untuk engkau dapat kerjakan di makian. Hak ni, wajib engkau kena belajar benda hak engkau mesti tinggal. Sebab apa belajar tu? Litatruka zalika, supaya dapat meninggal oleh engkau zalika, akan dimaki itu zalika an mazkur mimma yanzamuka tarku. Ah, engkau kena dapat tinggal benda tu. Kalau baca hadis-hadis ni dia nak irajak ikut sin, litatruka ilat ikut sin lalu. Sebab apa yanzamuka tarku? Litatruka. Jadi ilat sini. Kena kokoh pergi ngaji. Ya, mengaji. Habis kita teruka zahlika, supaya dapat engkau meninggal akan dibakian. Itu kena belajar dua-dua. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larai. Yang Tuhan larai pun banyak. Dalam itu musanna kita bawa mau ikut tasawuf tu. Ma yanzamu katarkuhu minan manahi tu karriya wal ujbi wa ghairihima minas sifatin mazmumah. Masuk juga. Masuk juga. Kalau kita misal tadi pun masuk juga tu. Masalah bangkai, rebo apa semua tu. Masuk belakang tu. Wa illa, dan jika tidak. Jika tidak. Dan jika tidak. Kalau tidak. Apa jika tidak? Dah layak tolong dah. Wa illa ay wa illam ta'lam ma yalzamuka fa'luhu wa tarkuhu. Wa illam ta'lam, dan jika tidak mengetahui oleh engkau, tidak mengetahui akan perkara yang mesti akan dikau mesti membuatnya nyo perkara. Wa tarkuhu, tarku fa'lih, dan mesti meninggalkan buat. Kalau engkau tak tahu benda tu, kalau engkau tak tahu perkara tu, benda apa yang Tuhan suruh buat, benda apa yang Tuhan suruh tinggal, kalau kita tak tahu benda tu, wa illah, tu wa illah. Dan jika tidak, jika tidak engkau tahu perkara tu, fa kaifa taqumu bi ta'atin? Maka macam mana kah? Ustaz ni kata, hegel. Fakaifa, maka macam mana takumu, macam mana engkau akan kerja, macam mana akan mengerja oleh engkau, macam mana engkau akan kerja bitaatin, mengerja akan segala ketaatan. Oh, tak diam apa tu. Jadi macam mana engkau akan kerja, kerja akan segala taat-taat, segala ketaatan, ketaatan. Nak taat lagu mana? Mung nak buat ketaatan lagu mana? Dia tak reti. Nak buat lagu mana?
nak kerjakan taat lagu mana? Taat mana? Taat yang la ta'rifuha. Sifat bagi taat ini. Segala taat-taat yang la ta'rifuha, yang tidak kenal oleh engkau, ha akan dia akan taat. Mu tak kenal benda. Tak kenal taat tu. Mu nak kerja lagu mana tak kenal taat. Tak kenal semaya, nak semaya lagu mana? Tak kenal poso, nak poso lagu mana? Eh, pelik oh. Tak kenal ambil air semaya, nak ambil air semaya lagu mana? Tak kenal cara sembelih, nak sembelih lagu mana? Pakai kerak-kerak gitu ya? Ambil panggung gigi gitu ya? Pelik oh. Ya sembelih pun ada cara ya pula. Syarat sebuah lagu mana? Nak panas sembelih sangat. Mana ada cara hukum-hukum dia? Tak pernah beza lagi. Eh, hayat ni mustaqirah ke hayat ni mazbuhah kan? Kamu nak kira lagu mana kan? Kalau tak sedar makan bakar dengan cara tak sedar. Kerana tak pernah beza antara hayat mustaqirah dan hayat mazbuhah. Binatang. Lemu. Ada kereta tepuh ya kita. Gum tepuh ya. Ya pun gelepak gelung perut dekat luar. Dah. Pecah perut dekat luar. Ayah gelepak gelung. Kita pun nampak dia gelepak-gelepak lagi, hungah-hungah lagi bismillah. Bismillah. Dia makan. Tak ada mampu lagi ni. Makan semelah dulu. Okey dia tu. Tu tak boleh lah tu. Tu bangkai dah orang panggil. Tak boleh semelah. Semelah pun tak sah dah. Kerana dikatakan bangkai dah. Nampak hidup lagi tu? Gelepah. Gelepah tu panggil hidup. Bukan hidup orang panggil. Bukan hayat mustaqirah. Hayat mustaqirah ni dia boleh hidup lagi. Dia boleh tuba. Dia boleh jalan mengikut ikhtiar dia lagi. Kalau tepuh pak kereta tepuh kaki. Kadang jijak kaki. Dia lagi masuk dalam sara dia boleh. Tak apa, waktu tu bismillah tak apa. Ni kau ada gelombang. Biasa tengok tak, kalau sehati, kalau itik tu. Itik ni payah apa? Kita semelah tu, dia boleh pergi jalan lagi. Pelagor dengan dia, kau kaya. Pergi pula. Pelagor batu. Pelagor dengan. Waktu tu, dia bukan hayat. Hayat mustaqirah. Hayat tu hidup, dia hidup selepas dia. Dia kena semelah dah. Dia hidup lepas tu bukan hayat dengan ikhtiar dia tu. Itu dah. Aku jaga-jaga. Wah, kaza. Kena mengaji belakang tu. Ni engkau tak tahu cara. Maka macam mana engkau akan kerja segala ketaatan-ketaatan yang tidak kena oleh engkau akan nyong akan taat itu. Engkau tak kena. Engkau tidak kena akan dia. Tak kena. Mahia, apa iyo? Badar pada ha domen. Engkau tak kenalkan dia akan taat tu. Apa iyo? Apa iyo ia taat? Apa benda? Kecek benda dah kata apa benda? Benda poho taat. Benda poho semaya. Benda poho boso. Benda gapoho istinjo. Benda poho tayamu. Benda poho. tu. Buduk macam mana? Benda apa? Macam-macam. Tak kena mahiya. Ya kecik mahiya. Tanya hakikat. Hakikat benda soalan tu. Mahakikat Tuhan. Soalan kata gitulah mahiya. Apa hakikat dia? Apa maksud dengan solat? Apa maksud dengan puasa? Apa maksud dengan tu dengan ni? Dia tak tahu benda. Tak tahu. Habis. Dia tak tahu ke apa? Okay. Kita kecik benda tu. Mahiya. Apa benda? Dia tak kenal. Tak tahu akan benda tu. Tak kena akan taat tu. Apa benda? Apa benda? Benda apa? Apa yang dimaksudkan dengan solat? Apa yang dimaksudkan dengan puasa, zakat, wahagana? Tu. Nampak dia suka-suka tik. Ha, zakat. Kita tak reti pun. Tak apa lagi Datuk Imeja. Nampak zakat terah tu. Tengok lagi. Boleh ngaji juga. Ustaz-ustaz. Hak puasa ni Allah. Tak nak biar jadah. Pakai O begitu je. Kalau orang pemuda-pemuda kot kampung, apalagi tak mengaji, pakai O. Tak makan, tak minum. Kau tu? Bisa rokok tak apa pun. Haa, tu.
po. Dia kata, okey makan, okey minum. Wa kaifa hiya? Dan cara mana kau? Iyo. Cara mana kau iyo? Tanya ke biar pula. Cara mana kau iyo? Iyo to'ak tu. Eh, nak buat cara mana to'ak tu? Semaya ni nak buat lagu mana ya? Saat ni apa benda semaya tu? Eh, nak buat lagu mana ya? Tu kaifa hiya. Cara mana kau iyo to'ak? Tak reti cara, tak reti kaifiya. Nak kerja nak datangkan to'ak lagu mana tak tahu juga. Eh, nyanyo. Kesianlah. Kita nak klik ayat pula lah. Pak kita tak mengaji, pak nak klik ayat gapo kok orang. Dan kita sendiri tu tempat mengaji dia tak mengaji lagi. Tu. Wa kaifa hiya? Wa kaifa yajibu an tuf'ala? Allah yarham kata boleh baca dua. Tuf'ala boleh, taf'ala boleh. Nanti tengok. Wa kaifa yajibu, dan macam mana kah yajibu an tuf'ala, macam mana kah wajib mesti bahawa dibuat akan dia akan at-ta'ah. Kalau kita bina majhul tuf'ala tu mustatir tahdhiyah, rujuk kepada at-ta'ah, rujuk kepada at-ta'ah. Hak tu atas zahir dobik baris hak-hak kita tu tuf'ala. Dan begitu juga syara kita tuf'ala pun dia rojok tuf'ala ayat ta'atu, bermaknanya dia bina majhul dah tu situ. Tapi Allah yarham untuk Allah kata dia baca juga taf'ala, rojok kepada engkau, mustahil tak ada angta. Dan macam mana kau yang mesti buat oleh engkau, membuat oleh engkau, mengijak oleh engkau. Kita mesti kena buat apa? Mesti kena buat apa? Mesti kena buat macam mana? Tak tahu juga. Tak kenalkan juga. Macam mana yang mesti buatlah oleh engkau ataupun dibuat akan dia akan taat tu. Tu tak tahu. Letih juga. Macam mana kau mesti kita kena buat? Dia tak reti benda tu. Sebuah orang tak mengaji ke, bayar beli tu mesing basuh tu, krem sapa tu, mesing basuh tu, dia beli, bayar tak reti cara nak basuh ni. Dia basuh mengikut cara-cara yang dibuat oleh pihak tua syarikat tu. Lagu mana masuk air lah tu, lepas tu bersambung-sambung, lepas tu sambung-sambung ambil pergi pulang-pulang-pulang-pulang, ada tempat itu dia tu, tempat kering tu. Mengkering. Pak kering-kering lah jemur. Kering jemur. Tak kira kata duk campur apa-apa. Tak reti. Tak reti. Pak nak sok ibadat duduk dia kan. Eh tak sok ibadat tu selama-lama. Kais maya pun hok tu. Basuh dah tu. Dia tak reti cara untuk nak buat. Sebab tu dia kena cari bini hok panah juga. Ni ikut nonok je, nampak jangok sikit lah, puak weh. Jangan lagi puak weh, tak reti benda dah. Lepas tu Nabi kata, fasfar bizati din. Ambil hak ada agama, hak ada ilmu, hak pandai ilmu agama, cara-cara basuh kena macam cuci ni. Daripada dia dah, mu tak sia-sia lah. Tak sia-sia. Kita kena ajar yang semua. Kalau kita cari hopes itu, kena ajar yang semua. Ajar yang semua, cara-cara nak masuk ke apa. Kadang dia basuh perut ikan tak kena. Belah-belah perut, suka dah ambil-ambil wet perut gitu ya. Dah buat ikan banyak lagi. Nak basuh pun tak cuci lagi. Perut wet tu, ambil perut gitu ya. Darah dah penuh itu. Lepas tu basuh di luar gitu. Pakai rebuk. Darah dah penuh lah perut gitu. Najis tu. Apa tu? Apa? Tak apa. Banyak halusi sikit. Lepas kita duk makan benda cemar tu tiap-tiap hari. Imam amat ibadat kita. Gak enak kuasa malah ni sekat bini dengan dia ni.
Tak tahu kata apa. Bini dia buat tak kena cemar cuci sekali. Dia basuh. Mudah-mudah gitu je. Bola lah puyuk. Lepas tu ada sepotong aja jatuh lah ke tanah. Dia pakai jepuk boleh. Pakai jepuk-jepuk boleh puyuk gitu ya. Aboi. Kita tak ada, kita duduk luar. Kita kerja, klik-klik mari masuk siap datang ya. Apa nama? Ayago-yago. Masalah makin ni tu nampak rupa halal dah sekalipun. Tapi bila capun dengan tak pernah cara jadi haram pula. Jadi haram pula. Tu. Ha, jaga-jaga pula situ. Ha, lepas tu kena cari juga molek-molek sikit weh. Nak buat bakar tu weh. Ha, cari molek sikit. Ha, tu. Pak, kalau kita lebih penting lagi kita sendiri tu kena kenal dulu. Kena kenal dulu. Kalau kita tak kenal macam mana kita nak, kita nak boleh tapih hok mana hok betul, hok mana hok salah. Kan? Ada. Wa kaifa yajibu an tuf'ala? Ada. Am kaifa tajtanibu ma'asiyah? Atau ni apa atau pada kaifa tadi? Atau macam mana? Ya kata. Tajtanibu macam mana engkau menjauhi tajtanibu? Macam mana menjauh oleh engkau? Engkau menjauh ma'asiat akan segala maksiat-maksiat. Engkau nak jauh maksiat lagu mana? Macam mana engkau akan jauh akan maksiat-maksiat? Macam mana menjauh oleh engkau akan ma'asi maksiat-maksiat? Maksiat mana? Sifat la ta'lamu annaha ma'asi. Maksiat-maksiat yang tidak mengetahui oleh engkau, tak tahu oleh engkau, annaha akan bawa sonyo-nyo al-ma'asi al-majahulah dia. Engkau tak tahu bawa sonyo maksiat yang dijahil tadi tu, hak engkau tak kenal tadi tu, engkau tak tahu kata maksiat tu tu ma'asi. Tak kai sifat molek kalau kita tak kai sifat gitu kan dia tak sah tentang apa tu. Annal ma'asi ma'asi ni tak tahu. Macam mana engkau akan jauh? Jauh akan maksiat-maksiat. Maksiat yang tidak tahu oleh engkau akan bawa sonyo nyo al-ma'asi majhulah. Engkau tak tahu kata maksiat yang dijahil tadi itu ma'asin. Jadi ma'asin fil waqi'. Gitu tak? Eh, engkau nak jauh daripada maksiat macam mana? Maksiat yang engkau tak tahu kata benda tu maksiat. Tak tahu kata benda tu maksiat semua. Kau tak perasa yang kata benda baik padahal benda tu maksiat. Allah, Allah. Dia jahil seolah ta'ala atau syaitan mari. Syaitan tu duduk menghias tu. Syaitan tu duduk menghiasi amalan tu. Amalan tu jahat. Amalan maksiat. Tapi syaitan tu duduk sadu amalan. Duduk celup amalan. Dia nampak comel. Tu takut wani azbillah bila-bila. Kerana kita tak tahu. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Zuyyina lahu, Allah Ta'ala bimak syaitan tu menghiasikan amalan yang jahat kita tu. Amalan tu amalan maksiat. Tapi syaitan tu duk sadu, duk tudung mata. Wak we nampak kata comel. Fara'ahu hasanan. Maksudnya nampak amalan jahat tadi tu jadi bahan. Jadi bahan. Hak tu takut. Hak tak molek, wasa kena. Haa, tu wali azubillah juga. Hak maksiat cerak-cerak, wasa kena. Gecek dengan perempuan tu, maksiat cerak-cerak. Tapi wasa kena, tak apa ya kata. Haa, ni gecek ambil semangat. Gecek ambil semangat. Ambil semangat. Haa, tu nampak faro'ahu hasanah tu. Padahal tu su'amali. Waktu amalan yang jahat. Takut tu. Bila nampak benda tu acak-acak tu. Akhir-akhir segala kebaikan. Kejahatan tadi nampak baik aku. Baik aku. Ha, hak ni pun tak apa. Hak ni pun tak apa. Hak ni pun tak apa.
Wajibillah minali. Okey, kita kerja benda jahat tak khabar-khabar. Tak tahu kata itu maksiat. Sebab tak mengaji. Ha, tu. Ayah kau memanglah. Tak puak ambil semangat ya kata. Mak-mak mengaji. Benda baik ya kata. Lil wasa'in hukmul maqasid. Kakek dah tu pula. Maksud kita nak mengaji, maka nak, tak akan dapat mengaji yang sepenuh, malah kena ada semangat nanti. Maka semangat pun wajib juga lah. Kiyah ni. Ya, maka setengah pada semangatnya, maka kecek nak tinggal ni, kalau maka kecek tinggal pun wajib. Haa, agak jauh, agak jauh. Kiyah cara dia. Bila tak reti saja je, kira dia. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Tiap-tiap benda yang memabuk itu khamar dan tiap-tiap khamar itu haram. Kalau itu aku makan tak mabuk sekali. Kalau gitu tak dikatakan khamar. Dia kata. Kiyah tu pula. Ni agak ni duduk di kita juga. Mung tak apalah mung minum tu mabuk, aku minum tak mabuk. Kalau gitu tak di sisiku bukan muskirin. Bukan kaya memabuk benda ni. Maka bila bukan muskir, bukan khamar. Maka bila bukan khamar tak haram. Haa, tengok hebat ni. Mereka kata tak mabuk, cuba minum boleh 2 jibur. 3 jibur, 4 botol, 5 botol. Lama lagi. Oh, mabuk lagu tu. Tahu tu, pening lah. Kalau itu, baru mempeningkan banyaknya, sikitnya pun haram. Haa, tak kerti ni, kira lagi pula dah. Haa, tu mengaji, dia kena tahu. Dia tak tahu. Kaifa tajtanibu ma'asiya la ta'lamu annaha ma'asi? Nak jalan ke mana? Tak kena kata ular, baba kata. Tak kena kata ular. Apa nak jalan daripada ular ke mana? Kita tak kena ular. Tengok budak tak kena ular, dia nak main lah. Ya payah kata sepon kucing mahya kali. Nak main ular sebab dia tak kena. Tak kena. Kita pun dia tak kena, akan main juga, akan nak marah. Tapi bila kita kena kata itu ular, kita akan sipir lagi daripada tu. Kita akan boleh sipir lagi. Okay, kita kena dah bisanya, kena sifatnya dan bisanya, pergi. Maka bila tak kena, macam mana nak lari? Nak jauh daripada benda tu. Tu. Apa ni? Ubat tikus. Ubat tiku, ubat korok tu duduk dalam peti kita. Peti tu peti ubat lah. Ubat sakit kepala, ubat sakit gigi, ubat segala-gala jenis ubat. Dalam hal tu ada ubat tiku so. Sabar api ambil tak dalam tu. Kita tak kena ubat tiku. Lepas tu, kita nak lari daripada ubat tu lagu ada. Lama-lama dia kena hak tu, mampu kerah. Sebab kita tak kena ubat. Berarti kena kenal dulu, kena mengaji. Cara dia mengubat ni tak ada ni. Kalau rupa cak korok ke ni bahaya ni. Gini. Wahakadah. Haa tu. Kaifa tajtanibu ma'asiyah la ta'lamu annaha ma'asiyah wa liyaz binah. Tapi bila kita duduk Mesir ni, maksiat banyak. Ni hok tak mengaji ni kecek ni. Hok ngaji tu tak ada roh. Dia tahu tak buat juga hak tu hak tu teruk lagi. Hak tak tahu tu teruk dah. Lepas tu hak tak hak tahu tapi duk kerjakan lagi tu. Hak tu teruk lagi. Jadi ya. Habis dekat tu. La ta'lamu annaha ma'asi. Hatta la tuqi'a nafsaka fiha. Sehingga ini kaifa tajtanibu ma'asiya la ta'lamu annaha ma'asi. Macam mana engkau akan jauh maksiat-maksiat yang engkau tak tahu kata dia tu maksiat. Sehingga tidak la tuqi'a. Sehingga tidak menjatuhlah oleh engkau. Tidak menjatuh oleh engkau. Nafsaka akan diri engkau. Tidak menjatuhkan diri engkau itu. Fiha tak menjatuh ke dalamnya dalam ma'asi itu. Haa,
engkau, sehingga engkau tak menjatuhkan diri engkau ke dalam maksiat. Itu dia. Nampak tu, gantung di kerjatan ibu tu. Gantung di kerjatan ibu. Macam mana engkau boleh menjauhkan maksiat sehingga tidak menjatuh oleh engkau akan diri engkau ke dalam maksiat tu? Allah Akbar. Ada? Itu dia. Oh, baik. Di sini baik. Di Mesir baik. Kena jaga lagi. Kena jaga banyak lagi. Suasana sini tak membantukan kita. Tak membantukan kita untuk jaga diri. Kita kena tambah power lagi untuk jaga diri. Kalau duduk Mesir lah, khususnya. Adalah hatta la tuqi'a nafsaka fiha. Orang boleh jaga diri di sini jadi wali dah. Boleh jaga nafsu di sini mesti. Orang tu akan boleh jadi wali dah. Jahat dah. Ada hatta la tuqi'a nafsaka fiha. Fal ibadatu syar'iyyatu kattaharati was-salati was-sawmi wa ghairiha يجب أن تعلمها بأحكامها وشرائطها حتى تقيمها. Apa tu dah? فالعبادات الشرعية مقدار ibadat مقدار. Khabadat mana? يجب أن تعلمها. Tu kau bang. Kat taharah tu wahan je. Apa ibadat tu? فالعبادات الشرعية maka bermula segala ibadah-ibadah الشرعية yang dibangsa kepada syarak, ibadah yang dibangsa kepada syarak, ibadah yang syarak suruh, yang syarak syarak teke, ibadah pasal syarak suruh. Misalnya hang kena ibadah syariah tu kataharati seperti taharah. Apa taharah? Taharah juga apa? Bicara cuma cuci itulah taharah. Seperti cara buduk, mengangkat hadah kecil, dah. Cara mandi wajib, mengangkat hadah besar, cara tayamum, cara istinja. Itu maksudnya taharah belakang. Hak tu ngaji lah pekoh. Ini mesti nak pelogong kita dah ni. Ya pelogong kita pergi ngaji ke pekoh ni. Ada seperti taharah. Taharah jauh istinja kena kira molat weh. Kena kira molat. Ada kita dah tak mati pula kita berak. Ada dah kita tak berak atas atas mangkuk tu. Ha tu. Cahaya tu baik lagi. Lepas tu, tahik-tahik tu lekat kat kok punggu tepi-tepi ni. Kok punggu-punggu kita ni. Kita tak mati. Kalau kita buka air pula. Ya Allah ni, tak ada tempat apa yang tekan kita. Ya ada apa yang air tu bit main ke belakang dah. Kita buka tu. Cuk. Cuk. Air tu basuh ke dalam lebar punggu kita. Ya. Tepi-tepi tak kena lagi. Kita rasa kena cuci yang beda. Ada cuci-cuci-cuci. Koda. Sudah. Pergi. Banyak lagi tarik-tarik hak tepi-tepi. Kalau kita cuah kat bawah atas ni pun, kadang-kadang cuah kat atas tu ya. Nung, kok hujung punggung tu ya ada lagi. Tak rata-rata lagi. Cucu-cucu-cucu-cucu suka datang. Gi. Hebat lu. Nung. Sampai sup jauh. Tak mati. Mudah-mudahan gitu ya. Lepas tu pergi semayang. Allahu Akbar. Jatuh iman. Allahu Akbar. Tarik solo. Alhamdulillah. Sudah rakaat pertama sudah. Arrahmanirrahim. Rakaat kedua masyhur. Jadi apa pula?
Tuhan tak we. Kalau kita tak kena lagu, tak kena cara dia, dia nak ambil upah lagu mana dia kita buat tak kena cara. Tuhan rumah, dia suruh kita buat pintu dengan kayu. Tiba-tiba kita ambil besi, membuat pintu dia. Tak kena cara yang dia nak, dia nak ambil duit kan? Dia tak akan beri. Bukan dia kah kita pula. Cabut meh hong. Buat klik yang besi-besi mu, upah lah. Upah yang malam pula. Dia tak akan beri. Tak akan beri upah eh, kalau kita buat tak ada cara yang dia kena. Lek kita ada perasaan kita kena dah tak apa dia nak ni molek juga besi bo. Molek ni pada kayu lagi. Lek kita perasaan seorang kita. Padahal wakil je tu mungkin dia kena. Dia mengikut apa yang dikandak oleh Allah Ta'ala. Yang dijam dia reda oleh Allah Ta'ala. Dan memafakat dengan sunnah Nabi. Itu. Ha, itu dah. Fal ibadu kat taharati seperti taharah. Taharah. Ha, ngaji cara dia. Wassalati dan cara solat seperti solat sembahyang. Tanah cara juga ni. Ngaji juga. Wassawmi dan puasa wa ghairiha dan lainnya lain daripada as-salasah. Lain daripada at-taharah, wassalat, wassalat, wassalat. Lain daripada tiga-tiga perkara tu. Lain-lain lagi lah. Zakat, haji, wahakadah. Banyak lagi. Masuk lagi. Ha, tu bagi ibarat syariah berlaku tu. Ini tu haram seperti guru. Misalnya, masa Allah, oh masuk. Basuh, basuh kecing budak. Allah tak kenal. Dia tak tahu. Tak cuma. Kalau ada budak baru nak, puan, budak tu kecing. Tekor dia basah-basah lagi atas riba. Ya ambil air lagi. Ha sudah. Ya pahal kata begitu. Kitab yang kata merincik-rincikan air ke atas tempat tu. Memadai segala merincikan air ke atasnya. Oh, mana lah ambil. Dia tak faham, dia tak faham apa rasyu, rasyu tu apa maksud orang ulama kata rasyu. Bukan cek-cek gitu, dia ada cara dia. Ada cara dia. Kena merata air atas tempat tu, sehingga tidak kena kena tukar dulu. Najis tu yang dinajis hukmi, lepas ada tu meratakan air atas tempat najis itu. Tu, kena kira cara dia. Dah kira dah. Tengok orang pula dah. Dia pernah kata, kecing budak je. Saya ingat anak perempuan dia pun dia buat gitu juga. Dia pun dia pernah kata kecing budak. Ha, dia tak mengaji. Ha, ibu tak mengaji. Ibu duduk gaduh dengan Bupin Saniwa. Malam-malam duduk tengok waktu. Masa mengaji tak mengaji. Ha, tu. Habis situ. Ayatah tu, wasat semaya pun sebab tu juga. Solat ni pun, sebab dengan Tumak Ninoh tu banyak. Allah. Kitab pengkau berapa kali khotel dah. Tahu dah kata ulama ni kata rukun. Tengok ulama kata syarat. Tengok ulama kata rukun. Tengok ulama kata syarat. Tumak Ninoh ni ulama sebut dah kitab pengkau. Tiap-tiap kitab. Tapi tak amati. Dia tahu tak tahu tadi tu. Allah ni mana? Dia tiru arah. Dia tengok arak tepi tu buat gitu. Tengok arak tepi tu buat gitu. Betul lah pula hoki kerana dia tak mengaji lah kau arak tu. Buat gitu boleh. Macam-macam duduk main ngamuk di belah-belah tek. Macam-macam. Tengok bermudah-mudah dengan solat. Lupuk dah. Tu Mak Nina sebentar sangat. Tapi kita lupuk juga. Yang kita tak sah juga solat. Jaga sikit wey. Mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia tarik. Dia baca surah. Lepas tu pala dia duk kocok gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tak boleh dah. Pala tu dikira satu gerak kali gerak dah tu. Anggota yang besar. Dua tiga batah solat. So Allah sudah tahu mana pun. Allah tu dikira kata yang besar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh jadi gitu pula. Jadi sepuluh lagu. Oh, dia tak kocok kepala, dia tak tubik suara mari.
Ya kena kocok kepala masalah. Okay, what you got? Haa, tunggu dengan hukum tengok mengaji malam. Benda sikit-sikit pun waktu labur kita ni kalau kita buat kena habis wasawmi sama juga waghairiha. Maka yang kata fal ibadatu syar'iyyatu, maka bermula segala ibadat yang dibangsa kepada syarak itu khabar. Yajibu an ta'lamaha, wajib yani alaika, wajib atas engkau an ta'lamaha, wajib bahawa mengetahui oleh engkau akannya akan ibadat syar'iyyah. Engkau kena tahu, engkau kena mengaji sehingga tahu. Soalan kata gini lah, ang ta'lamaha, ang ta'allamaha, hatta ta'lamaha. Ya kena kata gitulah, tu biasanya kita. Wajib bahawa ang ta'allamaha, bahawa engkau belajar akannya, hatta ta'lamaha, hingga engkau tahu akannya, akan ibadat syar'iyyah tu. Wajib engkau kena mengaji hingga engkau reti akan benda tu. Selama mana tak reti, tak tahu, kena mengaji situ lah. Kena mengaji. Habis. Allah, mari duduk Mesir 3-4 tahun tu. Kitab pekoh, pak robok belum khatam lagi. Yang kata pak robok, bak robok ibadat tu pun belum khatam lagi. Kau dah sampai ke bak boso, bak zakat, bak haji berhenti. Ataupun habis dah bak kebiasaannya, bak robok ibadat ni habis lah. Robok nak ke robok mu'amalat, nah, baru habis lagi. Kira nak nego lah tu pun. Kira nak nego dah. Ha, jaga-jaga tu. Ha, dah, duduk sini ni nak galik sangat. Kalau tak habis, Allah. Jangan dia buat muka lagi. Malaikat kena kena selesai perkara tu dulu. Kena selesai perkara hak mesti atas kita sebagai talabatul ilmi ni. Kena selesai hak tu dulu. Belum pada kita nak tumpu ke benda lah. Tu dah. Yajibu am ta'lamaha. Hal keadaannya tu. Hal pada ta'lamaha. Hal pada hadam meri ta'lamaha. Wajib engkau kena tahu akannya akan ibadat syariah tu. Engkau kena tahu. Hal keadaannya. Nyo ibadat syariah tu, han kena ibadat tadi tu mutalab bisatan bi ahkamiha, bo tu tak luk han bagi. Han pada dome ha dome tu. Han pada hari tak lama ha. Han ka ada enyo ibadat syariah tu mutalab bisatan bi ahkamiha, bersepakai dengan segala hukum-hukumnya, hukum bagi ibadat tu. Kena tahu hukum dia, apa hukum benda ni? Apa hukum dia? Wah, lagu ni apa hukum? Dia orang tahu hukum dia. Wa syara'itiha, dan segala syarat-syaratnya, syarat bagi ibadat tu. Apa syarat-syarat yang kita kena buat? Syarat pula ada dua, syarat wajib, syarat sah. Kena tahu belakang. Semaya ada syarat wajib semaya, syarat sah semaya, kena tahu. Puasa ada syarat wajib puasa, syarat sah puasa, kena tahu. Syara'it dia. Tu orang kira belakang tu. Hatta tuqimaha, engkau kena tahu. Hengok ni gantung pada ta'lamaha tu. Wajib engkau kena tahu akannya. Hatta tuqimaha, sehengok dapat menginjau oleh engkau ha akannya akan ibadat syariah. Sehengok engkau dapat kerja, kerja dengan cara betul tu lah. Dan lain ada siap tu dah. Hatta tuqimaha ay ala wifaqi sunnati, hingga engkau dapat pijakkan dia mengijak di atas muafakatkan sunnah Nabi, jalanan Nabi SAW. Dapat, mudah-mudah kata, hingga dapat engkau pijakkan ibadat tu dengan cara betul. Itulah lah, dengan cara betul. Itu habis. Ya Allah, tu pun nak jadi wali dah tu. Tak nak ngaji pun lagi tu, nak mula nak ngatik dah. Mula nak masuk gua lah. Nak suluk lah. Jadi wali. Nak mengamal tu, mengamal ni nak cari kodeh. Mula nak siup-siup panah lah. Apa? Nak jaga sikit dulu, biar ada tertib je.
dibacalah sirah-sirah sejarah ulama-ulama dulu yang berjaya. Mereka akan lalu ke jalan ini belakang. Mereka akan lalu melalui jalanan ini. Mereka akan mulai dengan mengenal Allah. Lepas itu mereka tumpu kepada medan ibadat syariah. Lepas itu mereka akan suluh. Mereka jalan ke Torekoh Sufiyah pula. Lepas pada itu akhir mereka berjaya sampai kepada makam yang tertinggi. Habis hatta tuqimah dah. Farubbama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmana mimma yubsidu alaika taharataka wa salawatika wa yukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini ala wifaqi sunnati. Mestinya kata pula farubbama, maka kadangkala, terkadang anta, bermula engkau itu, jadi mubtada lah, muqimun tu khabar. Rubba tu ya luput lah, luput abu. Biasanya dia kena, kalau rubba sahaja dia kena lazim idhafak tu. Dia idhafak, dia jadi mudhaf semata tu. Dia lazim idhafak. Lepas tu mudhaf ilah, dia mesti isi nakirah semata tu kan. Kita dah mengaji rubba-rubba tu dalam ilmu nahwu tu. Maka sini dia masuk makafah, mazaidah. Hilal ketentuan. Sebab tu angta tu jadi bimtada biasa tak apa. Farubbama, maka bermula, maka terkadang, kadangkala anta, engkau itu, bermula engkau tu, kadangkala engkau itu muqimun ala syait, engkau tetap oleh engkau. Muqimun, tetap oleh engkau. Engkau tetap, kadang-kadang engkau menetap oleh engkau, menetap ala syait di atas sesuatu. Sesuatu ibadah, sesuatu amalan. Tu kalau mukim dengan makna, kalau kita kata mukim dengan makna menetap, tetap pun boleh. Kalau kita mukimun dengan tetap, tak ada meskipun pada lah. Kalau tu kata, kalau kita pakai makna mukimun satu lagi boleh. Mukimun dengan makna mengirja oleh engkau. Tapi bila takdir kata mukimun dengan makna menunai mengirja, dia nak takdir makhluk lagi. Tapi tak apalah, baca atas zahir ni nyata lagi. Mengikut dengan zahir ni tak apa. Tak ada takdir lah. Anta muqimun, bermula engkau itu muqimun, tetap oleh engkau, menetap oleh engkau, tetap-tetap ala syai'in, di atas sesuatu. Sesuatu syai'in tu mimma, rupai lagi sifat bagi syai'. Kadang-kadang engkau tu menetap di atas sesuatu amalan. Syai'in tu amalan lah. Engkau tetap atas amalan tu. Tetap lah mana? Muqimun tu sini pada beberapa tahun. Wa azmanan, atau pada sini dan pada beberapa masa. Semua nasab tu nasab atau jalan hadah huruf khafaf lah tu. Azmanan ay fi azmanin, takluk kepada mukimun semua. Kadang-kadang engkau tu tetap di atas suatu amale, tetap pada beberapa tahun dan pada beberapa masa. Duk baik betul lah mari bertahun-tahun dah. Basuh baju lah betul lah bertahun-tahun lah. Semayang macam tu lah bertahun-tahun mari dah. Nampak tak? Kadang-kadang tetap. Tapi syai'in tu mimma yubsidu alaika taharataka. Sifat bagi syai'in. Sesuatu itu yang engkau menetapkan di atasnya tadi tu, sesuatu itu adalah ia mimma yubsidu alaika, daripada perkara yang merusak ia, ia mah merusak atas engkau, merusak taharataka, akan taharah engkau, dok merusakkan akan taharah engkau. Tu apa yang nak buat kesimpulan sikit ya. Ya kadang-kadang engkau tu duduk tetap di atas taharah yang tak sah mari bertahun-tahun dah. Kadang-kadang duk buat lagu tu. Tu basuh lagu tu mari bertahun-tahun dah. Allahu Akbar.
jaga benda mesin basuh tu ada dia tak dia mudah-mudah lah. Dia mudah-mudah. Lebih lagi hot mesin basuh di tempat hot mesin automatic tu. Hot auto tu yang makan masuk lah tu. Hot apa? Hot pakai duit dia. tu hot guna kita hot mesin apa? Mesin hot mesin top. Tak apa tu pergi kedah-kedah kita dah berduit je. Berduit kadang-kadang dia masuk gitu je. Masuk baju kita. Berduit berapa? 10, 20. Tengoklah kalau hot besar, hot elok dah. 20. Lepas tu mula air pun mari dah. Air pun auto mari sendiri. Air pun mari pun sikit je, bukan banyak. Sabun kita pun. Kita pun tinggal kita tengok oye. Atau kita beli barang lagi nanti sampai masa sejak ke mai meh. Hot ni pun rong. Jaga dia lepas pada tu, dia lepas ais diri. Lepas pada ais diri, dia kering sendiri dia. Dia dah buat gambar. Mesin tu bukan duk ngaji mekor. Dia bukan duk ngaji mukadimah hadramiyah. Mesin tu. Oh ya, masa cara dia ya. Kering. Kita pun nanti mari. Ambil pak tu ha, kering siap dah. Oh, bawa sudah. Kering dah bakar-bakar gitu. Kan semaya apa semua. Jaga mulut kita. Bahaya. Kadang-kadang dia ulang betul lah bertahun-tahun. Haa tu. Jadi rubbama, Musa kata, rubbama amta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan mimma yubsidu alaika taharataka. Ini tengah daripadanya. Tahara engkau. Itu bertahun-tahun lagu tu dah. Ya Allah. Tu babor lah, di babor rumah. Dia cuma dia tu, dia ada keret pula satu. Dia cuma sampai tengah mana? Kain dia. Dia buat keret sekadar dua poloh. Kau untuk nak basuh baju. Tak basuh baju. Bila basuh baju siap, mesin tu dia kering siap dah. Dia kering, ambil kering wear tu, ambil kain sabun tu, ambil kain tu menceluk. Dalam kolor tu. Prum sekali ya. Sudahlah, muka air dua kolor. Oh, boleh lah tempat hak kering. Prum, tempat hak kering. Kita tak nak sirai lah, muka sirai apa, pahak air. Air dua kolor, pahak ni tak, ya tak apa, dia kering lah. Dia teluk tu lah. Kerum boh. Kerum semua ni sekui belakang biasa. Cuma dia lah nak lihat. Di rumah apa ni? Kalau tengok sendiri. Kita dulu kena sirai so. Jaga mulut. Kerana capur lah tu ada belakang kan? Kalau semata-mata kain cuci belakang, tidak ada naji. Apa tak sirai tak apa sunat. Kalau air tu air yang suci dah. Air yang suci kita basuh tu air suci dah. Maka tak sirai pun tak apa. Pakai ular-ular jemur selalu. Tapi yang masalahnya dalam tu capur belakang tu. Ada dengan air basi kita. Apa lagi? Kecing kita. Tekan bunga tak ada masuk air. Bilik air tu kan. Rung tu baik dulu sikit. Kita ikut kain-kain kita. Kita apa lagi? Itu banyak perkara sangat. Kena jaga masa Allah taharah satu. Kalau orang lain tak boleh jaga pun, sekadar kain untuk kita solat, kita nak jaga. Kain sarung kita, baju kita. Ni orang pasti kena guna semaya ni. Orang tu ibadah. Orang tu tuntut tak kita wajib kena buat. Ada pun nak dijalan ke patah mana pun. Lepas tu ikut mung lah. Nak cemar apa ikut mung lah. Padahal tak boleh juga kira-kira tapi tak sabar sampai kepada tahap tak sah jalan nemu tu. Kalau kita pakai baju cemar tak sah wey. Bukan sampai ke tak sah. Pakai lagi lah baju mana pun. Ni kalau kain hop jalan tu lah, hop tu lah, hop sangat amatinya. Dengan jiru, dengan sirai, dengan gosok lah. Seluar jing kita nak pergi jalan. Jalan patah esok ni. Pisan.
Tapi kan semayang mudah-mudah ya. Mudah. Kalau mudah lagi tak basuh-basuh. Pakai satu. Dua tiga memu tak basuh. Juga baju jubah dia ada selatu ya sekat ada mesin. Ada jubah satu ya untuk dia. Pakai banyak tu. Pia buatlah satu ya. Pia guna untuk solat Jumaat. Ya. Pia pun untuk guna solat Jumaat. Lain pada tu dia tak akan. Kula. Cik lalap nu kula. Tak amat ti pula dengan kebersihan ya. Oh, Allah Allah. Amat ibadat. Kita nak dia ambil upah dari Tuhan. Mana? Tak tahu, tak nampak jalan. Mimma yufsidu alaika taharataka wa salawatika, atau kepada taharatak. Oh, ni taharah dia nasak dah. Salawati pun nasak tu, nasak dengan kasrah. Wa salawatika, dan memerosakkan akan sembahyang engkau. Ada juga pada yang duduk semaya lagi tu malam-malam ada. Biar semaya tak amati. Tak apa lagi lah, sekolah sunat tak apa. Ni hok ojik ni. Ni sekarang berapa sunat masalah ketika kita semaya duduk antara duduk istirahat sebelum nak naik. Duduk istirahat bila kita naik dalam sujud, Allahu Akbar. Boleh kita pakai tolok naik selalu. Kita bertiga star, tapi star kita tu star mesti tolok naik. Bukan star untuk beratumat inah dah. Situ kalau nak hasilkan sunat istirahat kena hasil tumat inah tu juga. Masa tu. Bagaimana? Kita tahu. Misalnya, kita sujud sudah, Allahu Akbar. Sebelum pada nak naik tu kita duduk. Duduk sekadar tahap subhanallah. Lepas orang tu barulah tolak angin lagi untuk nak qiyam. Kalau kuada tu hasil dah istirahat. Sunat istirahat. Kalau kita tak hasil sampai tahap tu tak hasil pahala sunat tu. Tapi tak membawa kepada batal lagi. Tak bawa kepada batal lagi. Bagaimana kita kata? Allahu Akbar. Ha, tolak juga ustaz. Yang berhenti, yang berhenti sekadar kata. Nampak tak lah? Allahu Akbar. Pakai bangun lalu. Situ nampak je break juga ustaz. Break, check, check. Check, check. Ha, gitu. Break tu tak boleh lagi tu. Tak asyik balasai. Ha, sunat istirahat. Tak apalah, hak tu hak sunat. Hak sunat. Ni hak wajib ni. Hopping tomat ni lah ni. Hop ni tak mati benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lipat, lipat. Allah. Rokok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Macam-macam. Ada lipatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kalau pesing lubung pula. Subhanallahu liman hamida. Allahu Akbar. Ha, macam-macam. Duk dia star tak leh. Tak leh nah. Sekarang tu makninah ya. Sekarang subhanallah dah tetap sikit, tenang sikit. Sekarang dah tu ya. Syarat tak tuntut kita lama sekali. Tuntut sekejap masa, tapi kita tak boleh buat juga mengenai taubat kita. Rubbama, macam dia kata. Rubbama anta muqimun ala shay'in sinin wa azmana mimma yufsidu alayka salawatika wa yukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini ala wifaqi sunnati, atau pada kata yufsidu, dan yukhrijuhuma mengeluar iyo iyama tadi sesuatu tadi hak engkau duduk tetap tadi tu. Mengeluar ia, mentarik ia, ia sesuatu tu, huma akan kedua-dua, akan taharah dan solawat engkau tu. Dia mengeluarkan dan mentarikkan akan taharah engkau dan solawat engkau. Mengeluar engkau nihima wa ki'ataini ala wifaki sunnah. Mengeluarkan dari keadaan kedua-dua, keadaan taharah dan salawat itu, waqi'ataini berlaku, kedua-dua itu berlaku ala wifaqi sunnati, berlaku di atas muwafaqat, berlaku di atas
muwafaqat akan sunnah Nabi. Muwafaqat atau setuju akan sunnah Nabi. Bersorong muwafaqat akan sunnah Nabi. Bahaya ibarat sini. Engkau duduk tetap di atas sesuatu amalan yang merusakkan taharah engkau dan semayang engkau. Dan amalan tadi itu juga mengeluarkan taharah engkau dan semayang engkau tu dari keadaan dia tu jatuh atas sunnah. Itu tidak baiklah. Maknanya kalau kita ada wahak ni, berarti amalan kita bukan amalan yang berlaku di atas sunnah Nabi dah. Ia keluar dah daripada keadaan dia tu berlaku di atas muwafaqat sunnah. Nampak tak? Nampak tu dah. Ya benda ni dah herat betul baik ni. Kalau kita tak ada benda ni, insya-Allah amalan kita berwaqi atai ala wifaqi sunnah. Tiba-tiba ada benda ni, benda ni dah keluarkan akan amalan kita tu daripada keadaannya ada pada muwafaqat sunnah. Kecik mudah-mudahan kata tak muwafaqat sunnah Nabi dah dengan sebab ada benda tu tu dah merosakkan amalan kita. Ada. Wifaqi sunnati wa anta la tashuru bizalika walham, bermula engkau itu tidak sedar oleh engkau, tak sedar bizalika dengan dimakai itu bizalika syai dalika syai illazi yufsidu asyai mufsid, tak apa bizalika dalika syai mufsid tadi. Engkau tak khabar dengan benda tu, tu tak khabar. Bila orang tegur, ha murid dia mula panang-panang. Haa, buat tu pula. Dia mahu tolong royak. Panang-panang. Aku buat aku lima lama. Aku pun ngaji juga lah. Haa, panang-panang. Allah dah. Sepatutnya terima kasih lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tolong royak. Eh, mujur lah. Dia mahu tolong royak. Kalau tak royak gini, aku pun duduk dalam hal. Salah lah mana lagi ni. Alhamdulillah. Ni paling muka merah pula. Mata merah. Tengok dia mahu tu. Tapi kita nak pakai cara-cara juga lah. Bukan kata betul-betul ni. Kita nampak tu email tak ada tu makna. Kita kata tu email tak sah maya tu email tu. Ah tu dia. Mula lahir tu email kita pula tak rapat muka. Tak rapat muka. Akhir-akhir tak ada semaya masjid sekali. Tu panah-panah. Muka penuh ngaji juga. Dia ni tegur pun saya pandai tu pakai cara juga. Itu email baca pun dia tak kena tu. Ha, dia. Itu email. Dia nak bola bowling gitu. Dia nak bola bowling gitu tak email. Tak kena baca Fatihah gitu. Tegur tu email, lebih lagi depek orang ramah pula. Ha, manahlah kita. Aku pun dah mengaji kau air juga. Ngaji belum ada mung je. Mana-mana, mung tak mana lu. Ha, siap. Nak tegur pun tak pakai hikmat pun jadi masalah. Kalau orang bijak-bijak sikit je panas cara dia pula. Itu imam Ammar rasa nak belajar Fatihah sikit tu imam Ammar tak reti. Petang ni nak pergi untuk imam lah. Nak ngaji Fatihah untuk imam sikit. Rasa nak betul-betul Fatihah untuk imam sikit. Oh, eh tak apa. Tak apa. Sampai petang tu pergi rumah untuk imam. Pergi rumah. Haa mula. Untuk imam baca dulu Ammar nak tukuk. Terima tarik dulu. Haa, tarik dulu. Terima pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Haa, kena malak. Kalau kita pun turut. Gimana, malak. Sampai di. Walak boli. Tok Imam bong lah. Ini juga bong lama-lama ada. Walak bong lama-lama ada. Kita pun kata, eh. Situ ni huruf pun. Tok Imam. Walak bong ke walak pun. Situ. Amo dengar demo kata bot tu si mana pula? Ha. Huruf apa situ? Bot ke dong eh? Ha, kiu kiu. Oh, kena kamu. Ha, dot situ. Dot. Walau dot ha, tu email pun kita cek. Masa tu ya dia khabar. Dia sedari. Ah, tak kena dekat aku ni. Tapi dia kada dia sedar pun, dia tak rasa hati pun yang kita mengaji dengan dia. Okey, kita ya pun betul kita pun selamat. Tu cara tegur nak panas juga. Ning semata-mata panas dengan ngaji mari kemarin. Legung. Lebih lagi orang yang terjuit tu.
sangat-sangat mengkritik orang kalau tak pandai kira. Kalau seorang yang mengajar tajwid sampai kepada dia menganggap kata orang yang baca tu tak kena apa. Ada juga sampai tahap tu waliyazubillah min zalik. Tak baca tak kena. Kalau yang baca tak kena, lebih lagi ngaji pekoh sikit-sikit pula. Mendai baca tak kena tak sah semayah, membakar tak teguh. Tak email tu. Ada juga sampai tahap tu dekat kampung kita tu. Sekat kita. Hak demo tu demo betul-betul dengan guru demo. Boleh jadi tu email tu betul dah betul dengan guru dia. Betul dengan guru dia. Benda ni aktibar di akuan guru ya. Dari guru aku dah tak apa dah. Walaupun lingamu tak sedap dengar pun satu telingamu. Tapi tu guru yang kata tak apa dah. Tak apalah. Tak apa. Mana tu guru tiga orang tak support ni tiga orang tu. Kita mah yang tu guru ni siap-siap dah. Pergi masuk tu guru ni kena tegur pun dah. Ngaji tu guru ni malah lah. Masuk tu guru ni kena pula dah. Habis ke apa? Nak sudah di pihak. Sudah satu orang daripada dah. Cara dia dah jangan biar sampai kelahir dari kampung. Oh letih bak ni ada juga. Kalau tak semaya, tak semaya. Tak semaya. Habislah wa asala tashuru bizalik, engkau tak sedarkan dengan demikian itu. Wa rubbama yaqtaridu laka muskilun, maksudnya kata lagi. Dan terkadang kadangkala yaqtaridu datanglah. Yaqtarid ni datang tu. Wa rubbama yaqtaridu kadang-kadang datang laka bagi engkau. Datang bagi engkau tu muskilun. Datang oleh amrun muskilun, suatu pekerjaan yang memuskilkan. Suatu pekerjaan yang apa nak kata muskil? Yang mendatang masalah. Suatu pekerjaan yang mendatangkan masalah. Suatu pekerjaan yang muskil. What we skill? Kecek kita pun skill dah tu. Skill we muskil tu dah lah. Kadang-kadang datanglah bagi engkau oleh suatu kemuskilan. Suatu urusan yang memuskilkan engkau. Mari. Duk molat-molat ke rumah. Boleh ke tak main hak tu? Ya ada orang lama-lama kali. Hak ngaji dah tu pun mari lagi. Pahak tak ngaji je acak sangat. Boleh dah tu. Muskil tu banyak. Musalah kadang-kadang datang bagi engkau oleh suatu yang memuskilkan. Wala tajidu man tas'aluhu an zalika. Dan tidak dapat oleh engkau, tak temu oleh engkau, tak berjumpa oleh engkau akan mereka, akan sesiapa yang tas'aluhu, yang tanya oleh engkau, yang dapat menanya oleh engkau, hu akan diakan mat tas'alu an zalika, menanya tentang demikian itu. Zalikan al-amrin muskil tadi tu. Engkau tidak jumpa sesiapa yang dapat engkau tanyakan dia tentang demikian itu perkara yang memuskil tadi tu. Nak tanya siapa eh? Paling tengok kau tanya, paling tengok orang tepi rumah pun orang tak ngaji belakang. Nak tanya dia eh? Start motor pergi, ponok pun jauh lagi tu. 20 kilo, 30 kilo. Sialah. Kau dah dua merhalah tu adalah orang ngajar tu. Tapi ni tak dia kata kita dah tabuk kek pula dah misalnya. Pasal nak uzlah, pasal nak pergi ke ramai ke bukit gitu ya. Tiba-tiba datang muskil kata kita, nak tanya orang agak leh tentang masalah tersebut. Wa anta ma ta'lam tahu. Walhal bermula engkau itu tidak belajar oleh engkau akan dia engkau tak akan dia akan zalika al-amri muskin tu. Engkau tak ngaji, engkau tak belajar akan dia, engkau tak mengaji. Itu tempat susah. Tempat susah. Kalau kita mengaji, kita mengaji dah dulu. Lepas tu lupa-lupa, bila muskin mari boleh buka kitab tengok kita mengaji. Kita mengaji, kita boleh buka rojok kitab tengok. Ambil pelaga kitab masalah tu, harus mengaji. Gini-gini pun. Muskil pun jadi. Kerana kita belajar.
Bila datang muskil, walaupun tak dapat menanyam siapa yang kita dapat tanya pun, kita dapat keluarkan kemuskilan itu sendiri dengan sebab kita mengaji dah. Ning tak ngaji, tak dapat dah tanya kepada orang yang kita nak, kita tak ada orang yang kita nak menanya. Kita sendiri pun tak mengaji, datang kemuskilan hari, siap kita. Dengan sebab tak belajar, tu rusak be. Rubbama, macam mana kata? Ha, itu dah. Itu sebab itulah pentingnya mengaji, belajar tu. Mengajilah. Kadang-kadang kita tak nampak pun lagi ni. Kita ada mengaji ni, tulis gitu ya. Dia mengaji-ngaji. Dia akan berpekdah untuk kita. Orang mengaji banyak, dia akan berpekdah semasa yang kelip tu. Bila dia datang meski mari kita ni. Eh, aku mana? Kita usul pasal. Eh, mengaji dah ni, mahu sen ni. Selalu dia akan ada tempat keluar. Kita fekor. Oh, gini. Ni kita amati dia kata tak apa, tak apa, tak apa lagi, tak wajib lagi. Tak wajib mengaji. Kenapa ni? Dah lah. Tu pun nak klik dah tak? Haa, tu pun nak klik dah tu. Habis itu. Habis. Summa waktu lewa apa adalah summa madaru hadha sya'ni aidan 'ala al-ibadatin batinati. Nak heret, nak tarik pergi kepada tasawuf pula tu. Tiga perangkat kamu sana nak buat tapak. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Masuk kita jauh kita belok sikit. Mana dah? Kemudian bermula hikmah pada soal dua malaikat itu. Sebab apa? Hikmah apa tu yang suruh dua malaikat tu mahu soal kita? Mungkar dan nakir. Hikmah pada soal, pada bertanya oleh dua malaikat itu. Dia tanya akan banyak. Hikmah boleh soal dua malaikat mungkar dan nakir kepada banyak tu ialah khabar. Bahwasanya segala malaikat, bahwasanya segala malaikat itu, para-para malaikat lah, mencela mereka itu, mereka itu malaikat mencela pada Nabi Adam alaihi salam. Apa tak berjuruh dia sebut mencela lah. Bukan malaikat tak mencela, mencaci pun tak. Nampak malaikat pula lah yang dijahat. Maksud mencela ni bukan mencela semua. Mencela mereka pada Nabi Adam, yakni. Maksud mencela, yakni. Menanya mereka itu akan Allah Ta'ala. Yang zahir pertanyaan itu, yang zahir pertanyaan itu nampak
mencelakan Nabi Adam. Nampak mencelakan Nabi Adam. Ha, kena kira gitulah habis dekat tu. Bukan mereka mencela. Mereka tanya kepada Allah, tapi dengan sebab pertanyaan tu nampak zahirnya supaya mereka tak cela Nabi Adam. Nampak zahir begitu, padahal hakikat bukan mencela dak. Semata-mata tanya begitu ya. Nampak tu dah. Apa mereka menanya mencela tu? Sekira-kira, jadi kerana. Sekira-kira, jadi kerana. Berkata mereka itu, menanya oleh mereka itu, mereka itu malaikat-malaikat. Mereka menanya kepada Allah. Dia kata kenapa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha al-ayata. Ini maklum ayat Quran ni dari surah Al-Baqarah lah. Ataj'alu fiha, adakah engkau ya Allah, dia tanya tu kan, adakah engkau wahai Tuhan, adakah engkau ya Allah, engkau jadikan, yang ini akan menjadi, adakah engkau ya Allah jadikan, yang ini akan menjadi di dalam bumi itu, adakah engkau ya Allah akan menjadikan dalam bumi itu mereka yang merusakkan di dalamnya, menjadi akan mereka menjadi akan mereka yang merusakkannya, akan merusakkan di dalamnya, dalam bumi itu. Baca boleh ke bom, ke bom, dalam bom tu. Dan malaikat itu turun atas bom. Ada juga kita jauh. Dan turun malaikat di atas bom. Maka turunlah api itu atas bom. Maka hancur segala bom itu. Ada kita itu. Dia baca tak kena, tak kena. Kita jauhi ni buat mamai pun tak kena lagu anak panak, anak fa'innahu. Dia bercerita tu kan. Anak fa'innahu hurai merajak mana kan? Ha? Jadi ngaji Arab banyak doa. Anak panak sebenarnya. Sunat birobikum. Sunat berbekam. Dan sunat birobikum. Eh, apa sunat birobikum tak faham kan? Sunat birabbikum. La'alla sawab, sunat mengucap birabbikum. Tentu dah. Jadi panah-panah dia. Sunat mengata birabbikum. Padahal sunat berbekam. Berbekam. Macam-macam lah. Maka dia kata, adakah engkau akan jadikan di dalam bumi itu akan mereka yang merusak, merusak di dalamnya, dalam bumi itu. Ya Allah, adakah Tuanku akan menjadikan mereka yang merusakkan dalam bumi itu pula seperti mana engkau sudah menjadikan jin dalamnya sebelum pada tu. Belum pada tu, Tuhan buat jin dulu kan. Lepas tu saya buat jin tu, yang ambil jin tu tak di atas bumi ni. Tak lama-lama je balah je kelahi. Dia duk kelahi berseteru sama dia. Duk kikir, duk balah, duk bertekan, duk berseteru. Akhir-akhir hancur, rusak lah ni bumi. Dari bumi tu rusak habis. Hasil kerusakan yang sebab kok jin duk mengira sebab selera atas ni. Lepas tu Allah Ta'ala nak buat pula. Tuhan perintah nak buat pula manusia. Lepas tu malaikat pergi tanya mari tu. Ya Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, adakah engkau akan menjadikan dalam bumi ni mereka yang merosakkan dalam bumi ni pula kan? Seperti mana engkau menjadikan jin dulu. Hingga akhir ayat lah. Hingga akhir, bacalah hingga akhir ayat. Wa yasfikud dima', menumpahkan darah sesama sendiri. Akhirnya malaikat kata, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami ni lah sentiasa bertasbih kepadamu ya Allah. Kalau engkau, kalau engkau kehendak, engkau letak kami bertakwa atas bumi ni. Aha, tu mudah-mudahan jadi kebaikan.
qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu barang yang kamu tak tahu tu. Ada. Tetap kalau berfirman Allah Ta'ala. Mereka berkata, menanya kepada Tuhan. Mereka kata bila? Tetap kalau takluk kepada berkata. Mereka bertanya kepada Allah tu tetap kalau berfirman Allah Ta'ala. Tuhan kata apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifatan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Tu yang kata ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya aku ni menjadikan, jadi akan menjadi pada bumi itu khalifah, satu pengganti, maksud pengganti jin dulu. Dulu tu ada dah jin, kemudian Allah Ta'ala nak gantikan jin tu dengan khalifah yang lain, seorang pengganti yang baru. Maksud khalifah ni kena ambil adab tu lah, yang akan menggantikan para-para jin yang dulu pada tu. Jadi menjadikan bumi tu akan khalifah, bukan pengganti Tuhan tak. Bukan Tuhan duduk situ dulu, lepas tu menghidup ganti Tuhan. Tak gitu. Ganti-gantikan jin dahulunya. Itu sebenarnya tafsiran ulama lah. Menjadikan pada bumi itu akan khalifah. Lepas pada tu, bila Allah Ta'ala kata gitu, malaikat pun sama. Kata ja'alu fiha mayufsidu fiha. Ya Allah. Maka menolak Allah Ta'ala akad atas mereka itu. Mereka itu malaikat. Tuhan pun tolak atas malaikat. Tolak, merak oleh Allah Ta'ala dan menolak oleh Allah Ta'ala atas malaikat tu. Menolak akan perkataan mereka itu. Mereka itu malaikat. Tuhan pun jawablah perkataan dia. Tuhan kata ini. Qala apa? Dan firman Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia kata, bahwasanya aku ni terlebih mengetahui akan barang yang tiada mengetahui kamu, mengetahui oleh kamu. Benda kamu tak tahu. Ma la ta'lamu nahu lah asalnya. Kitab tu dia kena, ayat Quran tu dia ada hazar a'id tu. Sebagai mampu bagi ta'lam. Ini a'lamu ma la ta'lamu nahu. Ya kata-kata gitu ha. Jadi aku lebih tahu akan barang yang tiada mengetahui oleh kamu akan dia. Aku lebih tahu barang yang kamu tak tahu. Aku tahu barang yang kamu tak tahu. Senyap malaikat pun. Nak kata kena lagi dah ada cara gitu. Aku tahu barang yang kamu tak tahu. Bukan barang yang kamu tahu pun, aku juga hajawi tahu. Maka lepas pada tu, tak apa lama kelama akhirnya banyak-banyak cerita ya tu lah. Allah Ta'ala hajar Nabi Adam begini-begini macam lah. Allah Ta'ala menzahirkan kebijakan dia dengan melalui Nabi Adam tu. Banyaklah lah. Maka kita nak di mana? Maka membangkit Allah Ta'ala ni sini. Maka membangkit Allah, membangkit ini melantik, menghantar. Maka membangkit oleh Allah Ta'ala, menghantar oleh Allah Ta'ala akan dua malaikat, iaitu muka nakir tu. Membangkit kepada, menghantar kepada kubur segala orang yang mukmini. Allah Ta'ala hantar muka nakir pergi kepada kubur orang beriman. Sebab apa? Ini hikmat di sini. Sebab apa membangkit oleh Allah akan dua malaikat kepada tubuh orang yang beriman? Supaya bertanya keduanya. Bertanya oleh keduanya, kedua malaikat muka nakir tu. Bertanya akan mana? Nak bertanya soal ke mana? Hatta lagi untuk soal. Soal lagi mana? Siapa Tuhan engkau? Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tengok akhirnya lah. Hingga akhirnya. Akhir pertanyaan tu. Apa lagi lepas pada tu? Man Rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma'tiqaduka wa manzal ladhi. Apa lagi? Wa ma imamuka. Ada talqin untuk guru ajar. Tengok ada yang baca talqin kepada kita tu. Wa idha qala lak.
وإذا سألك وقال لك من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك ومن الذي مت عليه فقل لهما الله ربي حقا فإذا سألك الثانية فقل لهما الله ربي حقا فإذا سألك الثالثة فهي الخاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع الله ربي محمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والصلاة فريضتي. Macam macam mana tu? Tok guru ajar. Soalan mana eh? Ha tu. Siapa akhir yang tanya? Ingat tak? Tak ingat. Tak ingat tak apa, tak lazim nak ingat ni. Duk kena cara je. Duk kena cara. Siapa waktu tu yang perlu apa buat benda tu. Sampai masa dia boleh jawab sendiri dia tu. Etikot we kena molat. Ya boleh jawab Allah Rabbi tu. Etikot dengan tentang Nabi we molat. Ya boleh jawab tu. Muhammadun Nabi tu. Duk we turut mengikut cara Quran we molat. Maka boleh jawab Al-Quran imami. Boleh jawab sendiri. Tak ada pasal. Hak pasal ni tak boleh jawab. Kenapa dah? Hak pasal tak boleh jawab tu. Allah. Tadi nak jawab Allah Al-Quran imami ke mana? Tengok lah. Untuk gila karakik lah ni lah. Allah karakik lah. Ya Allah. Tengok benar lah ni. Siap lah. Tak akan nak buat kena. Siapa ada kakut kita sendiri menjadi. Dia kakut saya suka menjadi weh. Sama ya, dia kecek je. Cau kakun meh, kunpo. Kun meh. Kak. Adik kakut tu. Dia. Dalam grup ni, grup. Ada grup line kan kita. Grup line kalau apa ni. Keluarga-keluarga tu. Kita buat grup. Satu grup dalam line tu. Lepas tu keluarga kita buat dalam tu juga. Grup tu. Lepas tu ya, dia kecek sama dia. Tu kan wagu lah peh. Warga-warga dia kecek dalam grup tu kan. Ya Allah, ya Allah. Malu dia tengok. Kin kan dia kan kun me, kun me. Ada apa? Apa? Jauh kah apa dia tu? Ya gila dengan royal tu. Royal sihat. Tengok siapa tu gila. Tengok tak apa tapi tengok siapa tu gila tu tak jadi. Masa Rusia pun jadi habis lah ni. Kemaka macam Rusia kan. Tengok lah. Pergi jalan, ikut jalan, wak-wak dulu. Kemaka macam Rusia. Jadi untuk membangkit budaya dulu kelip. Mati Rusia tu. Jadi tu je wak. Tarik orang kita pergi. Maka setengah-setengah perkara dia jaga. Kadang-kadang membawa bila murtad kita kalau tak jaga. Murtad anak-anak cucu kita setengah-setengah perkara je. Dia kata apa orang ada mesin ni pun gila. Macam-macam apa. Itu dia. Banyak rakyat, banyak perkara. Ha, habis. Situ maka dia kata, pada tanyalah nyawa lagu mana. Allah 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 tu. Supaya, maka dia kata, siapa Tuhan engkau? Hingga okey. Maka menyuruh akan keduanya. Kedua apa? Menyuruh oleh Allah akan keduanya. Oleh Allah dalam depan. Maka menyuruh akan keduanya. Kedua malaikat muka nakir tu. Menyuruh oleh Allah Ta'ala. Bila mereka tu tanya siapa Tuhan engkau. Begitu. Maka menyuruh akan keduanya. Akan kedua malaikat tu oleh Allah Ta'ala. Tuhan sungguh malaikat dua-dua tu menyuruh bahawa naik saksi. Maksud naik saksi ni menjadi saksi lah. Bahawa naik saksi yang menjadi saksi oleh keduanya, kedua malaikat tu. Ha,
Tuhan suruh malaikat, dua-dua malaikat tu tolong jadi saksi, menjadi saksi oleh keduanya. Naik saksi tu antara hadapan segala malaikat. Okay, antara hadapan. Ini hadapan, di hadapan lah ni. Menjadi saksi di hadapan para-para malaikat. Allah Ta'ala suruh dua muka nangkir tu menjadi saksi di hadapan malaikat-malaikat. Naik saksi dengan tak lalu itu. Jadi saksi ataupun naik saksi dengan barang yang berdengar keduanya, dengan perkataan yang mendengar oleh keduanya, kedua malaikat itu mendengar daripada seorang hamba yang mukmin. Ada dah. Bila Allah Ta'ala suruh muka nakik, ditanya kepada orang beriman. Dia tanya ke mana? Man rabbuka wa man nabiyuka sapa akhir. Dalam keadaan menanya tu, Allah Ta'ala juga suruh malaikat muka nakik tu menjadi saksi dia. Di hadapan malaikat yang lain-lain lagi. Ada. Menjadi saksi dengan perkataan yang dua-dua malaikat tu dengar daripada jawapan hamba yang mukmin. Kalau orang mukmin ni akan boleh jawab, jawab dengan baik, dengan betul. Lepas tu Allah suruh malaikat dua tu menjadi saksi juga antara hadapan segala malaikat. Menjadi saksi dengan barang, dengan perkataan, dengan jawapan yang mendengar kedua-duanya, mendengar oleh kedua-dua malaikat tu, mendengar daripada seorang hamba yang mukmin itu. Faham tak? Lepas tu, dan sekurang-kurang saksi itu dua. Eh, kerana sekurang. Kerana ini ilat pada kata menyuruh akan keduanya. Menyuruhkan kedua jadi saksi kerana sekurang-kurang saksi itu dua orang. Sekurang-kurang saksi itu dua, maka malaikat dua-dua tu menjadi saksi. Ya, ada dah. Maka apa dia jawab? Allahu Rabbi Muhammadun Nabi. Malaikat jadi saksi. Kamu tengok ni manusia ni. Ni khalifah Allah Ta'ala ni. Ni khalifah yang Tuhan buat. Ni tengok ni mereka jawab. Tengok mereka jawab. Allahu Rabbi Muhammadun Nabi. Allah Ta'ala suruh malaikat bukan akhir tu jadi saksi antara para malaikat tentang jawab-jawab mereka dengar daripada hamba yang beriman terjawab. Padah kemudian berfirman Allah Ta'ala. Kita ni boleh malak tu dah. Kemudian firman Allah Ta'ala pada hari sezaman dengan Syekh Ahmad Fatwani ya. Bukan lama pada tu lagi, sezaman dia misalnya. Kena kira, tapi bahasa dia kan dia orang Indonesia barangkali. Salah satunya dia orang Indonesia. Tapi lugah masa dulu ni hampir sama dah. Kalau kira-kira dah Indo lah, ke Malaysia, ke Taning mana. Kalau kira bahasa kita tu dekat-dekat lah kau. Cara yang lebih kurang, boleh baca kati gimari kita-kita. Malaikat ni berapa kelima ya, beza-beza, lugah sikit. Tapi dengan cara umumnya sama ya. Sama. Bila lama kelamaan tu, bila dijajah ke tiap-tiap negeri dijajah, ya maka dimasukkanlah lugah-lugah asing daripada masuk ke dalam bahasa. Bila masuk lugah asing tu masing-masing berbeza bahasa lah. Indo dengan Malaysia pun berbeza. Indo dengan Taning, jauh lagi. Taning masuk siya lagi hati. Rakit. Kalau ni teruk benar. Kau masuk banyak benar dah. Akhir-akhirnya jadi terasing. Lama kelamaan, ya kau asing. Aku cara nak mencantumkan semula, kena baca kitab turah ni. Untuk jadi satu balik semula pula lugah. Lugah orang dulu. Tu habis. Maka dia kata, kemudian berfirman oleh Allah Ta'ala. Tu dia kata kena. Segala malaikatku. Dia kata. Segala malaikatku, sungguhnya telah mengambil aku, Ta'ala Zahid kamu tu kena aku, sungguhnya telah mengambil oleh aku akan rohnya, roh bagi hambaku tadi. Aku ambil akan roh dia. Tuhan kata, aku cabut roh dia.
dan aku, engkau tu aku, dan aku tinggal akan hartanya, harta bagi hamba aku saat itu. Bila dia mati, aku tinggalkan harta dia, tinggal-tinggal bagi, jadi untuk orang lain, untuk anak cucu dia pula. Eh malaikatku, aku ambil akan roh hamba aku tu, dan aku tinggalkan harta dia untuk dia mulai pula. Dan isterinya, isteri bagi hamba aku tu, dan isteri atau pada hartanya. Jadi dan aku tinggalkan akan isterinya, isteri bagi hamba tu. Isteri kira-kira ya, padahal bukan isteri dah, dia mati dah. Bukan isteri dia dah. Isteri dia ni. Aku tinggal akan isteri dia tu, tinggal mereka pihak pula. Tinggal pada ribu orang lain. Ada yang ribu orang lain pula. Kecek pada ribu orang lain ni, yang ni pada jagaan orang lain pula. Dia mulai pula, lalu naik ya. Isteri dia tu. Dah. Dulu, mutu wet dia, ya kan? Lepas dia mati, mutu wet dia, orang lain pula naik ya. Dia mulai start pada ribu orang lain. Jago, dan jago orang lain. Dan jariahnya atau pada kata hartanya. Jadi aku tinggalkan akan jariahnya, hamba-hamba dia tu, apa perempuannya tu lah, seorang hamba tu, tinggal-tinggal bagi orang yang lain. Orang lain pula milik hamba tu. Tu. Dan kebunnya atau pada kata hartanya. Jadi aku tinggal akan kebunnya, kebun bagi hamba aku tadi tu, tinggal bagi orang lain pula. Kau duk motong, kau duk make duit laba air hasil daripada kebun tu. Itu hai kitab orang malaikat. Hai malaikat, tengok. Aku ambil roh dia, lepas aku tinggal harta dia untuk dia mulai, tinggal isteri dia kepada orang lain, tinggalkan kebun-kebun dia untuk dia mulai cara. Maka bertanya keduanya, kedua malaikat tu akan dia. Maka bertanya, ini masuklah kitab Allah Ta'ala lagi ni kepada malaikat ni. Jaga-jaga tu. Maka bertanyalah keduanya, kedua malaikat, akan dia akan hamba ku tu. Menanya di dalam perut bumi. Di dalam bumi lah, dalam kubur. Lepas pada tu, bukan aku tanya akan aku pun. Maka tiada reda ia hamba ku tu, malaikan daripada aku ya. Faham tak situ? Tulis situ sikit. Tiada reda malaikan daripada aku, yakni dia tidak redha kepada perkara-perkara yang dia meninggalkan. Hanya dia redha kepada aku jua. Hanya dia redha kepada aku jua. Habis itu. Dia tak redha ke benda lain dah. Aku tinggalkan semua. Dia tak redha. Ni malaikat yang redha kepada aku ya. Ini Allah Ta'ala nak perzahirkan ni. Perzahirkan kelebihan manusia. Dia beli kalangan para-para malaikat. Tak ada. Hei malaikatku. Mu tengok. Aku ambil roh dia. Lepas tu aku tinggalkan harta dia kepada orang lain. Aku tinggalkan kebun dia untuk orang lain. Isteri-isteri dia tu dia mulai pula milik lepas pada tu. Dia mula ambil pula lepas dah tu. Lepas tu lepas dah tu, malaikat, dua-dua malaikat tu mari tanya dia. Tanya-tanya dia. Dia tak reda daripada benda tu dah. Malaikat daripada aku je yang reda. Ni tu ada kitab dengan malaikat ni. Jangan salah cerita. Dan tiada menjawab ia hamba aku tu. Tak menjawab daripada seorang malaikat daripada aku ya. Faham tak sini? Pening pula. Dan tiada menjawab ia seorang tu daripada seorang. Dan tiada menjawab ia hamba ku tu. Tak menjawab daripada seorang. Jadi daripada pertanyaan siapapun. Begitu. Tiada menjawab ia hamba tu daripada seorang. Jadi daripada pertanyaan siapapun. Ia tak jawab daripada soalan siapa pun. Ia tak jawabkan pertanyaan sesiapa pun. Malaikat daripada aku ya. Jadi malaikat daripada pertanyaan yang datang daripada aku ya. Malaikat daripada aku, yakni malaikat
pertanyaan yang datang daripada aku. Pihak yang ayat. Malaikat pertanyaan yang datang daripada aku. Dia tak jawabkan soalan siapa. Malaikat soalannya aku suruh tanya je. Ni. Allah Ta'ala cerita kepada malaikat. Maka berkata, ia hambaku. Ia kata, kena. Tengok, muka Nabi yang saksi boleh. Muka Nabi yang saksi boleh. Dia kata, bahawa Allah Ta'ala itu Tuhanku. Ia kata, dan Muhammad itu Nabiku. Ia kata, dan Islam itu agamaku. Ia kata. Tengok dia kata, tengok. Malaikat muka Nabi yang saksi boleh. Ia kata, dia jawab begitu. Malaikat semua dengar begitu pun nengung lebih. Bila Tuhan jawab kecek dengan malaikat. Nengung. Oh, semua kena ke dia. Lebih dia semua tiba. Tak boleh main report ni. Lepas tu Tuhan kata, adakah tiada mengetahui kamu bahawasanya aku terlebih mengetahui? Ini alam mataklamu. Adakah tiada mengetahui kamu, wahai malaikatku? Mung tak tahu ke? Bahawasanya aku ni terlebih mengetahui. Yang ni aku tahu barang yang kamu tak tahu. Gitulah. Aku terlebih mengetahui. Yang ni aku tahu barang yang kamu tak tahu. Alam ta'alam annal apa? Tu yang kata kena dulu. Bila malaikat tak, bila ajak. Hak dah lekor air tu kata kena. Apa dia? فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Waktu masalah Nabi Adam waktu tu. Waktu ni bersama kan ni. Adakah tiada mengetahui kamu bahawasanya aku terlebih mengetahui. Jadi aku tahu barang yang kamu tak tahu. Seperti barang yang seperti yang tersebut dalam Quran tu lah. Tu. Perkataan yang seperti perkataan yang tersebut dalam Quran itulah. Tengok dalam Quran. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tersebut dalam Quran itu. Habis itu. Itu hikmah sehingga daripada hikmahnya. Pada hikmah banyak lagi. Sehingga daripada hikmah Allah Ta'ala suruh malaikat tanya kepada ahli mayat itu supaya nak berzahirkan juga kelebihan manusia di kalangan para malaikat. Tentang kelebihan kita orang yang beriman ni dapat jawab. Boleh tengok Allah Rabbi Muhammad Nabi dan Quran imami sampai akhir. Habis kat tu lah. Al-babus samina asyara fi zikril kiramil katibin. Al-kiramil katibin pula. Tu. Kau ni ya'lamu nama taf'alu ni. Kiramil katibin ya'lamu nama taf'alu. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا وأرزاقا واسعا وعملا صالحا مقبولا وسعادة الدارين وحسن خاتمة وأنت خير الرازقين. ربنا اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان يا الله يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأمين.